Di tahapan selanjutnya, kita eksplor lagi lebih dalam 30 anak ini untuk ditentukan 10 terbaik. Dan pada saat kita eksplor lebih dalam, ternyata di luar dugaan saya juga, anak-anak ini memiliki potensi yang sangat dalam yang bisa digali lebih lanjut dan lebih lanjut lagi. Ada yang pintar bahasa Inggris ternyata. So, of course, the reason why that how I did this is that because, of course, since, well, English was my first language and I don't know any other language, I mean, to speak in English, of course, do not translate, because translating is just one big mistake you're trying to do. Wow. Because it's more like you're just learning the same. Ada yang bisa bahasa Arab ternyata. Lalu kemudian ada yang suara vokalnya luar biasa bagus. Ada juga yang ternyata tingkat attitude atau sopan santunnya keren banget. Setiap kali masuk dia salim. Lalu kemudian ada yang bisa silat. Ada yang bisa perform macam-macam. Sahabat kecil yang selalu kurindukan, lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada. Sahabat kecil yang selalu ku nantikan. Oh, sampai ke situ. Kenapa ya bumi ini bulat, tidak datar? Bukanlah kalau bulat kita bisa jatuh atau terpleset. Abasa wa tawalla. Oi. Ya. Boleh. Belum besar, alhamdulillah istri saya ikut juga membantu karena waktu yang hari pertama tidak memungkinkan untuk share and ikut hari yang untuk yang 30 besarnya alhamdulillah ikut. Setelah itu berjalan di kondisi itu bakat terpendamnya masya Allah itu makin banyak, kita kan semakin mengerucut kan, itu makin bingung kita pilihnya. Kenapa makin bingung? Karena ini 30 besar dari banyak orang, banyak anak-anak itu masuk 20 besar. Dan 30 besar ini bukan hanya anak kecil. Ada empat orang yang dewasa. Alhamdulillah ya Kiyo. Ternyata Al-Quran itu lebih hebat dan lebih tahu dari ilmu pengetahuan, dari ilmu pengetahuan manusia Kiyo. Bangga deh aku sebagai anak muslim. Suara nangisnya aja. Mereka memiliki suara menyerupai anak umur 6-8 tahun. Bahkan ada satu orang, ini kita mengisi suara Sunio. Wah, senangnya hari ini aku bisa berhadapan dengan kalian. Wow, aku ini Sunio. Sekian lama aku ingin bertemu juga dengan kalian. Ya, dia bisa mencontohkan suara dari anak umur berapa tahun ya? 5, terus 10, 15, 20, sampai kakek. Sekarang aku 6 tahun. Dan sekarang aku 9 tahun. Dan sekarang usiaku 11 tahun. Sekarang usiaku sudah 15 tahun. Dan sekarang usiaku 17 tahun. Waduh. Sekarang usiaku 21 tahun. Dan sekarang usiaku 25 tahun. Sekarang usiaku sudah 30 tahun. Dan sekarang usiaku 35 tahun.
Sekarang usiaku 40 tahun. Sekarang usiaku sudah 50 tahun. Sekarang usiaku sudah 60 tahun. Dan sekarang usiaku sudah 70 tahun. Sekarang usiaku sudah 100 tahun. Semuanya bagus-bagus, tapi kita harus pilih 30. Dari 30 ini kita harus pilih 10 terbaik. Akram, pengen tahu dong, Om. Kemarin waktu ngomong sama Om Ari, ditanya nggak? Akram kenapa pengen jadi Rico? Ada nggak? Nggak. Sekarang Om pengen tahu. Akram, kenapa sih pengen jadi Rico? Karena bisa memotivasi orang-orang lewat science. Masya Allah. Oh. Keren jawabannya. Keren, keren. Pinter amat, nak. Masya Allah, keren. Enggak. Alhamdulillah ya, Kio. Ternyata Al-Quran itu lebih hebat dan lebih tahu dari ilmu pengetahuan manusia. Bangga deh aku sebagai anak muslim. Kenapa ya bumi ini bulat, tidak datar? Bukankah kalau bulat kita bisa jatuh atau terpleset? Kenapa ya bintang-bintang hanya datang di malam hari? Hanya datang di malam hari. Bukan di siang hari. Bukan di siang hari. Aduh, aku bingung. Aduh, aku bingung. Kenapa ya bumi ini bulat? Tidak datar. Tidak datar. Bukankah kalau bulat kita bisa jatuh atau terpleset? Bukankah kalau bulat kita bisa jatuh atau terpleset? Mama, dia nakal gangguin aku. Sekali lagi. Mama, dia nakal gangguin aku. Apa ya bumi ini bulat? Tidak datar. Tidak datar. Bukankah kalau bulat kita bisa jatuh atau terpleset? Apakah bulat kita bisa jatuh dan terpleset? Alhamdulillah ya Kio, ternyata Al-Quran itu hebat. Masya Allah Kio, ternyata Allah itu baik ya sama manusia. Masya Allah Kio, ternyata Allah itu baik ya sama manusia. Kenapa ya bumi ini bulat? Kenapa ya bintang-bintang hanya datang di malam hari? Kenapa ya bintang-bintang hanya datang di malam hari? Kenapa ya pesawat bisa terbang? Masya Allah Kio, ternyata Allah itu baik ya sama manusia. Masya Allah Kio, ternyata Allah itu baik ya sama manusia. Kenapa ya bintang-bintang hanya datang di malam hari? Bukan di siang hari. Oke, itu lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga harus lebih bagus lagi. Kenapa ya medan magnet ada yang saling menarik dan saling menolak? Keren itu. Bagus banget ya. Kio, itu apa ya? Kio, itu apa ya? Kio, sini deh. Coba lihat ini. Kio, untuk pilih 10 terbaik ini aja perdebatan antara juri itu udah lumayan banyak gitu ya. Ada yang jagoan gue yang ini, jagoan gue yang ini, jagoan gue yang ini. Tapi alhamdulillah kita bisa memilih 10 terbaik untuk di audisi di proses selanjutnya.